Assalamualaikum, selamat pagi, kembali lagi di channel YouTube saya, channelnya Asri Wong Gunung Kidul. Jadi hari ini ceritanya mau melanjutkan pekerjaan yang kemarin. Jadi wingi ngoleki jagung yang klobot urung dibongkoki. Jadi ceritanya rek bongkoki klobot orang yang tali, kayak gawe tali sih. Biasanya ada tali yang kurang, kurang dawa karo kurang orang ya kena ini juga ya iki lobet yang kemarin iki nek ora di bongkoki kan dia kira-kira titik iki. Jadi ini sempat tak bongkoki sedikit tapi ini sore bongkoki ini berhasil untuk titik. Jadi rencananya harap tinggal tandu lho, tinggal tandu itu untuk stok makanan sapi besok musim larang pakan ono. Dan kita akan gawe tali dulu. Apa? Dan si Windy apa sih? Ngangkut sak truk kan? Windy ngangkut sak truk. Bidal kene. Oke lor, ini tali ini wis dadi. Oke. Dadi piro iki? Cukup ngono wae. Ora kurang didadak iki. Kita akan lanjutkan sesi menaleni. Sesi menaleni. Sing tali lawas dulung kok. Awas des, awas des. Tak bungkusin des. Tak gondong gue, tak gondong tak. Salah ini gue. Itu jadi ribet tuh. Karena mam sih. Karena nara mam tak dol nih gue. Dan ini prosesnya agak panjang gitu. Panjang sama kaki. Berat sama dipikul. Dan bantuan telah datang lor. Di Angelina Paijem. Oke, dan untuk yang sudah dibongkoki, mari kita gowo ke kandang. Ini ending mak gue.
Iki jane sanggo loro. Sing repot. Yang sudah dibongkoki kita santelkan ke dhuwur kandang. Karena ngending kok. Pak Eko. Lah iku mlanjer ngene kuwi paling. Ya kita juga tekan di kandang. Kita melebu nih jerunya, awas, awas. Nanti saya tekan di jerunya sini. Dan yang diinin baju kan? Ternyata mabul di sini lor. Bongkok aneh pedut. Dan selain apa yang gitu kelopet ya neng titan kan satu garing gitu yang gue setok sok. Oke, dan kita akan balik lagi. Usungi terus. Taruh yang dua ribu nol. Saya mau naik kurang gon, ini lagi. Gawe papan meneh. Malah berodol. Berhasil loh. Sama gambrol tekan kono. Thank you.